Lily TV play together. Yuk menggambar sunset dengan cara mudah menggunakan krayon. Langkah pertama, kita tulis dulu lingkaran dari mataharinya menggunakan krayon berwarna orange. Agar hasilnya lebih rapi, di sekeliling lingkaran, Kakak Lily sengaja memberikan bundaran berwarna orange ya. Untuk gradasi sunset ini, Kakak Lily menggunakan 3 jenis warna. Yang pertama, lapisan terbawah itu berwarna vermilion. Kemudian di bagian atas warna vermilion, Kakak Lily mencampurkannya dengan warna orange yang tadi digunakan untuk menggambar lingkaran. Nah, untuk bagian paling atas menggunakan warna kuning. Warna kuning ini juga diberikan pada bagian bawah dari warna vermilion tadi teman-teman. Seperti ini. Nantinya warna kuning ini akan dikombinasikan dengan warna orange di bagian tepinya. Jika telah diberi warna seluruhnya, maka selanjutnya tinggal diratakan menggunakan tisu. Tekniknya kita lipat tisunya agar lebih tebal, kemudian diratakan secara menyeluruh, biarkan warnanya tercampur. Agar hasilnya lebih bagus, kita akan menghias gradasi sunset ini dengan pohon kelapa. Sebelum menggambar pohon kelapa, pertama kita buat dulu tanahnya dengan menggunakan pensil 2B yang kemudian akan dipadukan dengan krayon berwarna hitam. Setelah tanahnya jadi, selanjutnya kita menggambar pohon kelapanya teman-teman dengan menggunakan pensil 2B tadi. Sudah jadi gambaran sunsetnya. Seperti ini. Cantik bukan?